Mereka lagi sayuran ini. Buah-buahan, buah semangka, buah pepaya, buah nangka juga ada, buah melon, apalagi jenis sayuran, semua jenis sayuran ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sulsel. Oke, kembali lagi kita bertemu di channel yang membahas seputar Sulawesi Selatan. Pagi ini masih di bulan Agustus, akhir bulan Agustus ini kita akan melihat seperti apa update atau perkembangan pasar tumpah ya, alias pusat perdagangan sayur yang ada di tempat di sini dan tempatnya para pedagang asongan melaksanakan transaksi jual beli, dan nantinya pedagang asongan ini akan membawanya ke wilayah Kabupaten Goa sebagian Kabupaten Takalar. Kita start dari Bukat, dari di Bukat ini atau di Kaluan sekarang. Di Kaluan ini tempatnya transaksi jual beli sayur. Nah, ini sudah ada nampak sayur dari pedagang besar ke pedagang asal. Dari Malakanya. Di sini juga teman-teman apabila ingin ada kalau bisa tinggal. Sayuran di sini. Dan nantinya akan dijual kembali ke wilayah Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, dan Kota Makassar. Semua jenis sayuran ada di sini. Kita
sudah persiapan sampai di jalan cross dua takalan, kita akan belok kiri. Kalau belok kanan kita ke arah takalan, kita ke arah jembatan kembar. Lanjutnya, nah, di sini pun dulunya ini banyak pedagang di pinggiran jalan sampai pemerintah kabupaten Goa tidak membiarkan jual di pinggir jalan. Dan kita akan melihat nanti batas sampai jam 7 pagi kawan. Nah, dari jam 7 pagi ini diharapkan area ini bersih supaya perjalanan arus lintas bagi masyarakat yang melintas di sekitaran Pancur ini bisa berjalan lancar. Ramai tapi tidak seramai biasanya, tidak ada arahan tidak berjalan transaksi ini biasanya mulai jam 3 subuh hingga jam 7 pagi. Pagi pedagang sudah tidak berdagang lagi di sepanjang jalan Panciro ini karena sudah disiapkan lahan itu di Pasar Raya di Palangga. Ya, alhamdulillah sudah tidak terlalu banyak yang berjualan di sini. Buah-buahan, buah semangka, buah pepaya, buah nangka juga ada, buah melon. Apalagi jenis sayuran, semua jenis sayuran ada di sini. Thank you.
yang naik ke pasar Palangka yang biasa disiapkan oleh pemerintah. Oke, kawan, jadi sekian dulu liputan kita kali ini. Saya mohon maaf kondisi pasar rakyat Palangka yang ada di video saya sebelumnya. Nantinya kita akan update. Kita akan membuat lagi video di pasar rakyat Palangka. Nah, di sekitaran sini di tengah-tengah dulunya ini ramai sekali penjual sayur. Alhamdulillah, saat ini ya, seperti yang saya katakan tadi, mengingatkan anak-anak kita tidak berjualan di sekitaran jalanan ini. Jadi tidak masuk ada malah kayak kita para pedagang berjualan di sini sampai siang itu mengganggu arus lalu. Adapun ini hanya tinggal sedikit dan ini hanya jam saja. Oke, teman, kita sudah di Palangka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share di video ini. Terima kasih. Terima kasih.